Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nuraha Asih, mahasiswa di 4 Kebidanan Angkatan 2018 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini saya akan melakukan screening, kegiatan screening deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah, yaitu dengan menggunakan balita usia 4 tahun. Selamat menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, bernama saya Umi Nurhana Asih, mahasiswa di 4 Kebidanan Angkatan 2018. Ini dengan Ibu Kevin Ibu ya. Sesuai dengan video kemarin, ya, pada hari ini akan melakukan pemeriksaan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang pada balita. Nanti dengan tentunya di Kevin ya Bu ya. Nanti pemeriksaannya itu meliputi KPSP, TGG, TGL, dan GBBH. Kemudian juga ada satu lagi KMPE. Nanti prosedurnya, nanti ada yang akan saya tanya jawab sama ibunya. Terus ada juga yang misal saya menyamakan DKP untuk menggambar atau menulis seperti itu gitu. Nanti juga ada tes sini menggunakan kartu ini tuh. Ini kartu E, jadi nanti kalau saya memegang kartunya, kemudian DKP saya menunjuk ini dan DKP mengarahkan gitu gitu. Sama nanti ada menyusun dalam. Apakah Ibu dan DKP bersedia Bu? Bersedia. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Langsung saja saya mulai ya Bu ya. Untuk yang pertama adalah pemeriksaan KPSB pada anak. Ini DKP dengan usianya 4 tahun Ibu. 4 tahun. 4 tahun berarti 48 bulan. Nah, untuk yang pertama nanti tesnya itu menyusun dalam ini. Adik bisa enggak nyusun dalam? Bisa enggak? Kayak tadi, nyusun ke atas itu ya. Ayo coba sih. Ayo nyoba sendiri yo. Jangan diajari ya, jangan diajari. Diam-diam sih, jangan diam. Ayo, cek rapi nih, cepat, cek rapi. Kayak tadi yo, tenang-tenang yo. Dua. Sudah bisa nggih Bu ya gambar di kanan nggih. Sampai. Terus yang selanjutnya ini pertanyaan buat Ibu E. Nah, kan ini DKP ini ada sepeda nggih Bu sebenarnya. Berarti udah bisa mengayuh sepeda roda 3 sejauh 3 meter? Bisa. Bisa. Dan bisa mengayuh sepeda sendiri? Bisa. Bisa. Terus kalau cuci tangan sendiri bisa nggak Bu? Kita bisa nggak gimana itu berita? Kita tes ini.
lepas G, adiknya lepas bisa nggak? Empat, lepas itu tujuh, lepas ke sini dulu terus lemparin ke sini, lemparin ke sini, lompati pakai satu kaki. Buat nulis, kalau itu namanya apa? Nulis.
akan berikan. Misalkan ibu juga apa itu adiknya nggak mau gitu. Jarang mbak. Jarang. Menurut jadi biasanya ya. Dia. Terus kayak video dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.